Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Muktasim RTU. Hari ini saya akan cuba kongsikan pandangan saya, okay, review saya tentang produk Fantech C30. Okay, webcam ni. Jom. Okay, kalau tengok di sebelah ni, dengan harga RM129, okay, ultra wide 2K. Jadi yang ni antara yang best lah, Okay, dan saya nak review bagaimana size dia, bagaimana kualiti dia. Pada saya sangat-sangat best, sangat puas hati. Okay, yang sekarang saya tengah siaran ni menggunakan webcam Fantech ya. Okay. Ini ya, rupa dia. Harga RM129 di Shopee. Dan tak termasuk lagi lah kalau kata boleh claim coin dan sebagainya, boleh dapat lebih murah lagi. Cuma sekarang ni kebanyakan kedai sold out lah produk ni, sebab produk yang menjadi carian yang tinggi lah. Okay, jom kita tengok kualiti ya. Dari segi kualiti, saya menggunakan OBS sekarang ni. Okay, sekarang ni saya akan cuba kongsikan paparan OBS saya untuk kita lihat setting. Okey, sekarang ni saya nak add dulu video contoh, contoh menggunakan webcam yang sedia ada pada laptop saya. Okey, saya akan kecilkan. Okey. Dan sekarang ni saya nak tambah video capture device, saya nak ambil menggunakan HD webcam, HD webcam ni yang ada pada laptop saya. Okey. Okay, nampak ah. Dan saya nak tukar, saya nak custom, saya nak tengok berapa size yang support ah. Okey, kita boleh pilih custom dan kita boleh pilih resolution yang ada. Okey, jadi yang ada hanya 640x480, 640x360 dan 1280x720. Jadi HD ya. Bukan full HD ya, tapi HD sahaja. 1280x720. Jadi ini adalah size dia. Dan bila kita letak, okay, paparan penuh saya punya screen adalah 1920x1080. Jadi dia tak penuh, dia tak penuh screen. Jadi inilah paparan menggunakan laptop saya. Okay, HD, dia HD. Dan kalau kita perlu besarkan, okay, okay, inilah dia punya kualiti dia. Yang sebelum ni, okay, kalau tahun lepas video-video PDPC saya, saya menggunakan 100% daripada laptop. Dan kemudian saya upgrade menggunakan Ambiox, yang satu lagi webcam. Boleh tengok dia punya, kalau tengok saya ada buat review juga, yang berharga RM50. Okey sedikit kualiti dia, lebih baik berbanding dengan laptop saya. Tapi masih lagi berlaku kesukaran kerana saya perlu edit warna dia. Dan kalau kita nak hilangkan hijau pada green screen, okay, saya tak pasang green screen hari ni, agak sukar. Tapi berbeza dengan saya menggunakan Fantech ni, okay, Fantech ni lebih lebih baik ya. Jom kita tengok pula Fantech punya quality ya. Okay, saya cuma sekarang ni saya cuma akan tukar sahaja ya. Okay, saya pilih custom dan saya pilih size yang ada, memang ada. Dan bila kita tengok proven bila kita pilih size yang sebenar, okey, kita nampak melebihi size full HD yang sepatutnya. Okey, jadi dia lebih besar lah daripada biasa. Okey, ini size yang sebenar dia. Dan warna sharpness dia sangat-sangat baik lah. Okay, sekarang saya kecilkan supaya dia masuk dalam full screen. Okay. Dan sekarang ni, yang ni saya menggunakan ring light ring light 26cm. Saya cuba untuk ubah warna, tengok. Okay, tak banyak beza. Ni saya guna bukan maksimum. Okay, saya cuba tunjuk maksimum. Kalau saya guna maksimum, okay, ni maksimum daripada saya punya lighting. Okay, kemudian saya ubah warna lain pula. Warna yang ni warna yang pertengahan. Okay,
Okay, sekarang saya pilih warna yang orange ya. Hot eh. Okay, ni hot. Tak berapa sesuai. Nampak kuning muka. Dan ini sorry tadi warm eh. Yang ni kita pakai cool. Dan sekarang ni saya tutup. Okay. Masih lagi boleh nampak muka tapi ada noise sikit lah pada muka, boleh nampak ada noise. Tapi masih lagi boleh digunakan walaupun tanpa pencahayaan tambahan eh. Tanpa ada tambahan pencahayaan pun masih okey. Dan kalau kita kecilkan lagilah eh. Lagilah tak jadi masalah eh. Okey. Set on semula. Okey. Jadi pada saya memang sangat-sangat berbaloi lah membeli dengan harga RM129 dengan kualiti yang pada saya sangat baik lah. Okay, dan saya juga dah test dengan Logitech 310 dan pada pandangan saya Fantech Luminous C30 ini jauh lebih baik berbanding dengan Logitech C310 yang mana harga lebih mahal berbanding dengan Fantech ini. Mungkin disebabkan jenama lah. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Mutasim RTU. Bye-bye. Assalamualaikum.